Hai, ketemu lagi di Mama Eji. Hari ini kita akan mengolah oat, terutama buat pencinta oat, biar gak ngebosanin ya oatnya. Ini ada oat, chia seed, dan granola nut. Masukkan 4 sendok makan chia seed ke dalam wadah. Lalu tambahkan 1 gelas susu skim milk dan 2 sendok makan madu, aduk rata. Simpan di dalam kulkas selama 1 jam. Lalu kita siapkan 4 sendok makan oat yang dicampur dengan 1/4 gelas air panas sehingga menjadi bubur. Lalu masukkan potongan pisang dan dihancurkan kasar bercampur dengan oat. Setelah disimpan 1 jam tadi, chia seed dan milk menjadi jelly. Lalu kita letakkan di dalam wadah paling bawah. Lalu masukkan oat dan pisang dan potongan pisang yang masih utuh tidak dihancurkan. Tutup kembali dengan jelly chia seed milk. Terakhir, beri topping granola nut and rice. Ini enak banget ya. Bagus buat diet, bisa tahan selama 5 jam. Setelah makan ini, tidak terasa lapar. Jadi bisa menahan lajunya pertumbuhan berat badan. Oke, selamat mencoba. My love.